Pusat Kegiatan Belajar Mengajar ATRI mengadakan ujian pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C yang diadakan selama 4 hari. Ujian kesetaraan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PKBM ATRI setiap tahunnya. Seperti di tahun sebelumnya mengadakan UNBK paket C, di tahun ini PKBM ATRI mengadakan ujian pendidikan kesetaraan untuk paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang diikuti oleh siswa PKBM ATRI. Sebanyak 114 siswa mengikuti ujian kesetaraan yang berlangsung selama 4 hari sejak 15 Maret hingga 18 Maret 2021. Purnamasari selaku Ketua PKBM ATRI berharap dengan diadakannya ujian kesetaraan ini bisa menyambung mimpi dari para siswa untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan mendapatkan ijazah formal. Selain itu dirinya juga menambahkan di PKBM ATRI tidak hanya memberikan kesempatan mendapatkan ijazah formal, namun di sini dibekali dengan keterampilan khusus lainnya. Sekarang PKBM ATRI mengadakan kegiatan UPK, ujian pendidikan kesetaraan untuk siswa paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, itu jurusannya IPA dan IPS. Jumlah siswa yang ikut tahun ini di PKBM ATRI sebanyak 114 siswa. Jadi mereka yang sudah putus sekolah, mereka melanjutkan lagi di PKBM ATRI sehingga mereka mendapatkan ijazah untuk bisa melanjutkan kuliah atau bekerja. Selain siswa PKBM ATRI mendapatkan ijazah formal, mereka juga kami bekali dengan keterampilan, yaitu komputer dan membatik. Setelah mereka mendapatkan keterampilan itu, mereka akan mengikuti uji kompetensi. Nah, setelah lulus nanti akan mereka mendapatkan ijazah sertifikat seperti ini, sertifikat uji kompetensi dari BNN. Sementara itu, Sherly dan Amar, peserta dan siswa PKBM ATRI yang mengikuti UPK paket C, mengaku senang dengan adanya ujian kesetaraan ini, di mana mereka yang sempat putus sekolah atau sempat terhenti bisa mendapatkan ijazah formal yang diakui setara SMA dan bisa melanjutkan ke jenjang universitas. Menunjukkan pada orang tua kalau saya itu mau ada niat menggapai cita-cita saya, semoga saya bisa membahagiakan orang tua saya. Hingga saya ikut ujian di PKBM ATRI untuk bisa mendapatkan ijazah SMA biar saya bisa lanjut kuliah. Karena dengan saya mengikuti PKBM ATRI, saya bisa mendapatkan ijazah yang setara dengan SMA. Saya ingin melanjutkan ke kuliah. Ujian sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah, seperti mencuci tangan sebelum masuk juga memakai masker. PKBM ATRI sendiri sudah berdiri sejak tahun 2015 dan di saat ini sudah mengantongi akreditasi B. EZPM Sriwijaya TV.